sholat istikharah, yakni sholat meminta petunjuk kepada Allah. Apa ini milih pilpres nih nomor satu atau nomor dua atau nomor tiga? Dia bingung. Muslim itu kalau bingung diajarkan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diajarkan namanya disebut salat istikharah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Imam Hakim di dalam mustadraknya. Apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Min sa'adat ibni Adam istikharatuhu lillahi azza wa jalla. Kata Nabi, di antara tanda kesuksesan seorang anak manusia adalah meminta petunjuknya dia dalam hal urusan yang dia hadapinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, min syaqawati ibni Adam tarku istikharatillahi Ta'ala, di antara tanda kesialan nasib seorang anak manusia bila dia tidak minta petunjuk kepada Allah dalam urusan yang dia hadapinya. Sehingga muslim itu tidak boleh lepas dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kepada Allah melalui pintu sabar dan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bibarakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyaykhihi wa limasyaykhina amin. Wassalatul istikharati wal hajati wat tasbih. Wassalatul istikharati dan salat istikharah. Halaman berapa? 37. Wassalatul istikharati dan salat istikharah, wal hajati dan salat hajat, wat tasbihi dan salat tasbih. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita masih membahas tentang salat-salat sunat, dan kita akan membahas tentang salat istikharah. Bila cukup waktu, salat hajat, dan bila cukup waktu, salat tasbih. Salat istikharah. Saudara-saudara sekalian, salat sunnah banyak. Ada salat sunnah yang disyariatkan berjamaah,
dan ada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Termasuk di antara sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah adalah sholat istikharah, yakni sholat meminta petunjuk kepada Allah ketika seorang muslim bingung mau menentukan pilihan dari keinginannya. Apa dagang di Bayoran, apa dagang di Mestik, apa nikah ama Hindun, apa ama Jenab, apa ini tanah dijual, apa tidak, apa ini milih pilpres nih nomor satu atau nomor dua atau nomor tiga. Dia bingung. Muslim itu kalau bingung diajarkan balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diajarkan namanya disebut salat istikharah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Imam Hakim di dalam mustadraknya. Apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sa'adat ibni Adam istikharatuhu lillahi azza wa jalla. Kata Nabi, di antara tanda kesuksesan seorang anak manusia adalah meminta petunjuknya dia dalam hal urusan yang dihadapinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, min syaqawat ibni Adam tarkustikharatillahi ta'ala, di antara tanda kesialan nasib seorang anak manusia bila dia tidak minta petunjuk kepada Allah dalam urusan yang dia hadapinya. Sehingga muslim itu tidak boleh lepas dari Allah. Wasta'inu bisabri was-salah, minta tolonglah kepada Allah melalui pintu sabar dan salat. Sehingga seorang muslim kalau ada kebingungan, maka dia akan lari kepada Allah dengan cara yang tertingginya, salat istikharah. Ini adalah yang cara yang diajarkan. Ada juga muslim yang tidak ngaji, atau orangnya ngaji belum ngamalin, dia istikharahnya pakai tokek. Pakai apa? Tokek. Dia bunyi tokek kaya, dia bunyi miskin, dia istikharah pakai tokek. Orang yang ngaji juga malam ini yang kayak begitu, ngaji enggak? Yang mana orangnya? Begitu, pakai tokek dia istikharahnya. Dia enggak jelas, ini enggak ada tuntunannya, dia pakai tokek begitu. Ini tidak benar. Ada juga istikharah yang tidak pakai solat, tapi ini juga tidak kuat. Dia pakai tasbih. Ada tasbih nggak? Saya nggak ngantong. Ya. Dia pakai tasbih. Ada istikharah ya. Begitu.
Ya, ini istikharah singkat. Biasanya Mu'alim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatullah berajarin kalau buru-buru enggak pakai sholat tapi kurang kuat, jadi pakai tasbih, dia baca Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Berhenti di mana tuh? Berhenti di sini, hitung lagi, balik lagi, Bismillah alhamdulillah, Bismillah alhamdulillah, Bismillah, Bismillah alhamdulillah, Bismillah alhamdulillah, Bismillah alhamdulillah, Bismillah alhamdulillah, Bismillah alhamdulillah, Bismillah alhamdulillah. Kalau hasilnya alhamdulillah enggak bagus, kalau hasilnya Bismillah bagus. Begitu, enggak pakai sholat. Tapi yang tertinggi adalah istikharah yang dibimbing langsung oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sholat. Sholat namanya disebut sholat istikhar. Waktunya kapan? Yang penting jangan ba'da sholat asar, jangan ba'da sholat subuh sampai terbitnya biasa, asar sampai terbenam. Ini muharram ngerjainnya sholat istikharah, kecuali di Mekah. Kalau di Mekah 24 jam, Madinah aja enggak boleh, apalagi di kita. Ba'da sholat asar haram sampai maghrib, ba'da sholat subuh haram sampai terbit matahari. Sholat istikharah berapa rakaat? Sholat istikharah itu 2 rakaat. 2 rakaat sholatnya, 2 rakaat. Bacaannya apa? Suratnya dalam istikharah ini. Maka rakaat 1 sesudah Al-Fatihah membaca surat Qasas ayat 68 sampai 70. Ayat berapa? 68 sampai ayat 70. Jadi habis surat Dhalin amin, kita baca wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wa fil akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Itu rakaat 1. Rakaat 2 sesudah Al-Fatihah membaca surat Al-Ahzab ayat 36. Ayat 36 habis sholat dhalin amin gitu, habis rakaat 2 kita baca wa ma kana li mu'mini wa la mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Suratnya itu apal enggak? Enggak ya. Kalau enggak turun nomor 2 rakaat 1 surat langganan. Apaan? Iya, kuliah.
Qul ya ayyuhal kafirun. Rakat dua, Qul wallahu ahad. Apal enggak itu? Ya udah yang apal aja, daripada saudara puyeng-puyeng. Begitu. Tapi yang bagus itu tuh suratnya yang pertama, agar supaya kita terbimbing di dalam ibadah ini, jangan asal begitu. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di rumahnya terjadi mukjizat Rasulullah. Makanan dikit jadi banyak, duit dikit jadi banyak. Meriwayatkan hadis seperti apa yang dituliskan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya, juga Ibnu Majah di dalam sunannya. Kata Sayyidina Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an, wa yaqul idha hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah. Kata Nabi, kata Sayyidina Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngajarin kita umatnya, ngajarin salat istikharah dalam urusan yang membingungkan. Sebagaimana Nabi ngajarin surat-surat Al-Quran, yakni ngajarin Quran, ngajarin juga cara ibadah benar. Kata Nabi, kata Sayyidina Jabir, idza hamma ahadukum bil amri, bila membingungkan, bila bingung salah seorang kamu dengan satu urusan. Ini bagusnya pas sudah pensiun, dagang apa nyalek, dagang apa nyalek, dia bingung. Begitu, begitu dia bingung. Kalau bingung, kata Nabi, falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, salatlah dua rakaat di luar salat wajib, artinya salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah. Kemudian sesudah kita salat, sampailah kita dua rakaat, sampai kita salam. Udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka kita doa. Namanya disebut doa salat istikharah. Jangan enggak doa. Sayang, sebabnya nabinya bimbing kita untuk kita berdoa. Doanya begini. Kita baca sama-sama atau ditulis silakan juga, enggak apa-apa. Jangan pakai diukir. Kelamaan nunggu ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka, astakhiruka bi'ilmika, bi'ilmika wa astaqdiruka,
wa astaqdiruka, wa astaqdiruka biqudratika, biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim, min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Udah. Allahumma ing kunta, Allahumma in kunta ta'lamu anna titik-titik, sebut gitu aja, khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu, faqdurhu li wa yassirhu, wa yassirhu li summa barik li fihi, fihi wa in kunta ta'lamu anna titik-titik syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri, wa aqibati amri wa ajilihi, wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu, fasrifhu anni wasrifni anhu, wasrifni anhu waqdur, waqdur liyal khaira haitsu kana, haitsu kana summa raddini bihi ya arhamar rahimin. Itu namanya doa salat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik
wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna titik-titik khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi wa in kunta ta'lamu anna titik-titik syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haythu kana summa raddini bihi ya arhamar rahimin. Jadi abis salam kita doa minta sama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta petunjuk pilihan dengan pengetahuan. Aku minta kemampuan kepadamu dengan kudrat iradatmu. Aku mohon kepadamu, ya Allah, daripada anugerahmu yang agung. Sesungguhnya engkau itu maha kuasa dan aku tak mampu apa-apa. Engkau mengetahui apa yang akan terjadi dan aku tak tahu apa-apa. Dan engkau mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, sungguhnya jika engkau tahu bahwa kawin nama indun, dagang, jual tanah, jual motor, apa aja dah, apa aja, dagang di Bayoran atau dagang di Mistika, di mana aja, itu adalah bagus bagi saya, pada agama saya, dunia saya, penghidupan saya, ujung kehidupan saya, yang segeranya maupun yang nantinya. Ya Rab, takdirin untuk saya, gampangin jalannya bagi saya, berkahi bagi saya pada itu, ya Rab. Namun jika engkau tahu bahwa anu dagang apa aja deh tuh, titik-titik itu sial bagi saya, buruk bagi saya, pada agama saya, dunia saya, penghidupan saya, akhir urusan saya, segeranya maupun nantinya, ya Rab, bila itu buruk, jauhkan dia dari saya, palingkan saya daripada dia. Tolong takdirin yang baik bagi saya di mana saja berada. Kemudian kau ridhoi saya pada itu, ya arhamar rahim. Begitu. Jadi jangan main gaplok-gaplokan. Muslim itu minta petunjuk sama Allah. Kalau sudah kita sholat istikharah sekali belum ada perubahan, ulangi dua kali. Dua kali belum ada perubahan, ulangi. Hampir tiga kali. Nanti ada insting dalam hati. Akan ada jawaban. Ini enggak benar nih, enggak benar. Ada jawabannya. Begitu. Begitu. Dulu saya begitu. Ini orang ini nipu saya apa kagak, ya Rob. Unjukin, ya Rab, temu. Begitu istiqarah, minta petunjuk sama Allah. Tahu maunya, ada insting dalam hati,
apa saja. Muslim tu kayak begitu, enggak boleh jauh dari Allah. Kita hamba, ada Allah, jadi kita enggak boleh jauh dengan Allah. Nanti bakal ada feeling, feelingnya begitu. Kadang melewat mimpi syaratnya begitu. Pohon hijau royo-royo bagus, pas dinaikin kering kerontang, ah ini enggak bener nih, bagus belakangannya jelek nih. Begitu nanti ada yang kaya begitu, itu mau urusan Allah. Kaya begitu, pokoknya kita kalau ada kebingungan kita lari kepada Allah, kita hamba minta petunjuk. Dan Nabi ajar namanya salat istikharah. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Kata Nabi, tidak akan kecewa orang yang selalu mengadakan salat istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang selalu bermusyawarah. Yang enggak musyawarah, nah, nyesel ujungnya. Pasti begitu. Nabi ajarin kita supaya kita minta istikharah. Bahkan kata ulama menasihati kita, man u'tiya arba'an lam yumna arba'an. Siapa dianugerahi empat perkara, maka dia tidak akan dihalangi dari empat perkara. Kalau dia mengerjakan empat perkara, nantinya buahnya empat perkara lagi. Itu begitu. Man u'tiya syukra lam yumna il mazid. Barang siapa dianugerahi oleh Allah rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepadanya, maka tuh orang enggak bakalan dihalangi daripada makin bertambah-tambahnya nikmat. Enggak ada ceritanya orang yang sedekah jatuh miskin. Enggak ada rumusnya. Yang ada juga yang pelit. Begitu. Kayak beduk, sedekahnya pakai ditabuh dulu, dan belum bunyi juga kayaknya beduknya, beduk jelek ini. Begitu, enggak ada inisiatifnya. Kalau orang yang dianugerahi rasa syukur sama Allah, rasa syukur, pasti Allah tidak halangi daripada bertambahnya nikmat. Nikmat begitu. Man u'tiya taubatan lam yumna'il qubul. Kata ulama, siapa orang yang dianugerahi bertaubat, balik sama Allah, maka tidak dihalangi daripada diterima oleh Allah. Mau umur berapa aja dia taubat, balik sama Allah, Allah terima. Enggak dihalangi. Karena hak-hak Allah. Minum-minuman, kadang insab, Allah terima dia dengan taubatnya. Begitu. Kata ulama, man u'tiyal masyurata lam yumna'is su'abah. Siapa orang yang dianugerahi musyawarah, mau apa aja pakai musyawarah, enggak gerasa gerusuk, maka dia tidak dihalangi akan kebenaran. Kalau musyawarah mesti hasilnya tepat. Kalau musyawarah, kalau enggak musyawarah enggak bisa. Geradak geruduk gitu. Enggak bisa. Susah, kudu musyawarah. Man u'tiyal istikharata lam yumna'il khiyarata. Barang siapa dianugerahi salat istikharah, minta petunjuk sama Allah,
maka tu orang enggak akan dihalangi dari pilihan yang bagus. Minta dipilihin sama Allah, minta petunjuk. Begitu, karena bagus menurut kita ujungnya buruk. Ada kalanya buruk menurut kita ujungnya bagus. Ujungnya jadi seorang hamba yang benar di dalam menjalani hari-hari dia di alam dunia ini, maka tidak akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi itu orang baik, akhlaknya baik, tapi Nabi ngerjain sholat istikharah juga. Untuk apa? Untuk ngajarin kita. Itu orang baik aja sholat istikharah, lah kita selagu-lagunya aja nggak bisa. Karena dengan istikharah nanti akan terbuka jalan kehidupan. Itu begitu. Jadi kita mau dagang, kita mau nikah, kita mau nyalon, nyaleg, itu istikharah. Tapi yang harus diingat, kalau kita mau nyapres, ada aturannya. Yang pertama, jangan sampai dia punya palanya botak. Sebab orang botak enggak bisa nyalon. Iya, kalau orang botak susah, lama dia. Orang botak bisa nyalon enggak? Kagak dia. Iya. Jadi kita orang kudu salat istikharah. Minta tuh petunjuk sama Allah. Apa aja. Mau mondok, mau ngaji, istikharah. Nggak bisa kalau nggak istikharah. Sebab pondok semuanya bagus programnya, mau mencerdaskan anak-anak kaum muslimin. Masalahnya kita bisa cerdas nggak lewat situ, jalannya Allah ngasih. Begitu, mau sekolah, mau ngaji, semuanya sama. Begitu, namanya istikharah. Begitu. Jadi bagus, semua ulama sama programnya, pengen mencerdaskan orang. Cuman kita dapat ilmu atau tidak, itu begitu. Ini istikharah. Apa ya? Nggak bisa muslim lepas daripada minta petunjuk kepada Allah. Sebab muslim dia tidak tahu ke depannya bagaimana, maka minta petunjuk itu perlu. Sesudah sholat istikharah barulah begitu kita tentukan istikharah, atau kita mewakilkan istikharahnya sama orang lain boleh juga. Begitu, saya enggak bisa sholat istikharah, untuk milih calon ini tidak. Adakah ulama yang istikharah? Tanya aja dia, ada enggak ijtima ulama? Kalau ada, dia ikutin aja. Itu namanya istikharah juga, tapi bukan dari dirinya. Enggak apa-apa, dia sholat-sholat. Itu begitu. Kalau kita mau nyalon enggak pakai istikharah dulu, main nyemplung aja, akhirnya orang-orang mau pada naik kursi Senayan, dia naik puun. Begitu.
naik pohon begitu. Gitu gara-gara dia enggak istikharah. Begitu, enggak istikharah. Begitu. Iya. Iya. Yang ujungnya puyeng juga. Emang begitu hidup. Makanya apa aja istikharah. Kalau di istikharah dilihat, oh gelap. Ya kalau gelap nggak usah. Kalau udah istikharah kok gelap, nah nggak bagus berarti. Anda nggak usah. Begitu muslim. Jadi minta petunjuk gitu sama Allah dalam apa saja. Udah minta petunjuk sama Allah baru udah tuh jalanin apa saja. Istikharah dulu bagus apa enggak. Padahal pada barang bagus. Menikahkan bagus, dagang bagus, mondok bagus, masih nyuruh milih, apalagi yang agak bagus, begitu, mondok bagus, tapi istikharah dulu, istikharah, begitu saudara. Jadi enak muslim itu punya nabi yang sayang kepada dia, sehingga dalam hidup dan kehidupannya terbimbing jelas, diatur supaya muslim enggak boleh lepas hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarin namanya disebut sholat istikharah. Siang apa malam terserah, yang penting jangan ba'da sholat asar. Jangan ba'da sholat subuh, siang boleh, pagi boleh juga, begitu, malam boleh, malam bagus, ya bagus, terserah sebisanya, karena muslim beda-beda, ada yang malamnya melek sampai subuh, kayak security, ada yang subuhnya malamnya tidur, kan beda-beda, jangan, agama itu rahmatan lil alamin. Enggak mesti malam ngerjainnya. Pagi boleh, jam 7 gitu. Silakan saja. Karena dia bisanya jam segitu. Jadi jangan mempersempit sesuatu yang luas. Karena Islam itu luas, luas enak mengenakan. Inilah namanya disebut sholat istikharah. Tinggal kita kerjakan begitu supaya kita benar begitu memilih bagus begitu supaya kita enggak salah di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka sholat istikharah itu penting, penting. Jangan sampai kita tinggal sholat, minta petunjuk sama Allah, minta petunjuk begitu. Jangan sampai minta petunjuknya sama teman kita, ya sama teman belum tentu dia benar ngajarinnya. Ah teman, aduh kamu ini gak usah nikah dulu, beli motor juga jangan. Ah teman, makan udah tempe aja, ayam jangan, daging juga jangan, begitu. Emang apa? Kamu gak punya duit? Ya Allah, teman gak bener yang kayak begitu. Jadi, iya. Iya. Oh iya, iya. Iya. Itu begitu. Jadi sholat istikharah, ikuti yang Nabi ajarkan. Kita jangan jauh-jauh dari sholat. Sebab sholat ini as-silah bainal abdi wa rabbi. Hubungan antara kita dan Tuhan, biar konek.
sebagai kita makhluk lemah, Tuhan Maha Kuat. Ya, kita sama yang kuasa. Kita enggak ada yang hebat. Siapa yang hebat? Kalau ada. Kita enggak ada. Manusia yang hebat Allah, maka minta sama Allah ilmu dan kudratnya. Jadi sehingga kita melangkah benar. Begitu. Itu menikah, main nikah aja. Ujungnya, aduh payah banget. Salah dia. Salah. Enggak pakai sholat istikharah dulu. Apa kudu nikah lagi? Jangan. Begitu. Nanti amalin buat anaknya. Buat ini nih, kamu begini nih hidup. Udah kadongan babalo dah. Ya Allah, zaman dulunya orang jelas. Sekarang baru dapet ilmunya. Lu amalin. Ini sholat nih. Lu udah punya pacar. Udah kerja ini sholat. Minta petunjuk sama Allah. Nanti ada. Ada isyarat dari Allah. Begitu. Muslim tuh begitu. Nanti ada. Ada petunjuk dari Allah. Dan kita butuh petunjuk dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sayang sama kita, diajari salat, namanya salat istikharah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita tidak jauh-jauh dari ajaran Habibuna Muhammad, sehingga kita mampu mengerjakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan hidup kita makin berkah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Salat hajat nanti aja. Ini ngaji berapa kali lagi? Terakhir. Sekali lagi. Malam apa? Tanggal berapa gitu? 12 tanggal 20 tanggal 20 baik, tanggal 20 belum tanggal 20 aman, ya baik, tanggal 20 ya baik. Segini aja. Ada yang ditanya sekali lagi, baik benar nih, baik sekali lagi. Ya baik. Iya, saya takut terakhir segini. Wallahualam bissawab. Enggak ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Enggak ada kan? Baik. Ada urusan saya tidak ikut isa di sini tuh udah goyang-goyang. Kita baca Fatihah. Allah berikan kita semuanya duduk di majelis ilmu berkah dunia, berkah akhirat. Amin al-Fatihah.